Penyebaran berita palsu dalam platform digital menjadi cabaran utama dalam era kewartawanan moden pada ketika ini. Ditambah pula dengan kecerdasan buatan AI yang disalahguna untuk tujuan tertentu, ada cadangan melihat kepada perlunya regulasi khusus untuk mengawal teknologi itu. Demikian rumusan sesi dialog cabaran mendesak dalam kewartawanan moden yang diadakan pada Forum Pendidikan Belia Seluruh Rusia 2024. Laporan bersama Fauzi Zain. Forum Pendidikan Belia Seluruh Rusia ataupun disebut sebagai SHU 2024 diteruskan dengan siri perbincangan dan juga sesi dialog antarabangsa bersama dengan profesional media muda dari pelbagai negara. Dan pastinya untuk hari kedua ataupun hari Isnin yang berlangsung semalam, melihat kepada perbincangan cabaran mendesak dalam era kewartawanan moden. Kebanyakan ahli panel yang terlibat dalam dialog yang dianjurkan pada hari Isnin semalam melihat kepada bagaimana berita palsu dan juga fake news merupakan cabaran utama dan dikaitkan juga dengan bagaimana kebangkitan kecerdasan buatan AI. Ada panel juga berpandangan melihat kepada bagaimana berita palsu ataupun fake news ini telah pun mendapat sokongan daripada pihak-pihak tertentu, khususnya dalam sektor ekonomi, sektor budaya dan juga sektor ketenteraan dari barat itu sendiri. Dan inilah yang menjadi perbincangan mereka. Ada yang berpandangan dan juga ada yang mencadangkan ini adalah waktu yang sesuai untuk melihat kepada penetapan satu regulasi khusus yang diangkat di peringkat antarabangsa untuk melihat kepada berita palsu dan juga kecerdasan buatan AI ini. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang dikongsikan dan juga apa yang disuarakan oleh ahli-ahli panel dalam sesi dialog tersebut. Yang paling utama sebagai jurnalis tentu kita harus kembali sama core responsibility kita, yaitu mencari kebenaran dari sebuah berita. Kita memang harus, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita memang harus berinovasi dengan digital era saat ini, tapi kita juga tetap harus mempertahankan bagaimana kita mencari sebuah berita, bagaimana kita coverage news dari dua sisi gitu, tidak hanya satu sisi saja, dan bagaimana kita menyampaikan berita yang memang betul, the truth news to the audience, ini dengan cara yang menarik sehingga mereka mau melihat, mau mendengar dan mau memahami berita yang sebenarnya terjadi. Everyone can get access to AI, then create fake information. At that time, AI disadvantages the journalism. I think that we're supposed to put some restriction on AI, on some people using AI to make news, because everyone taking AI, making information, can make fake information, and that, at that time, causing problem to journalism. We have also a politically way to fight against fake news, and I think we have to regulate the social media market in general by with the international treaties. And the international treaty with the position of all around the world, all around the country, then that they can make this on a position of equal. And for example, for this reason, the emergence of the new multipolar world can help on this solution. Pastinya berita palsu, kecerdasan buatan AI dan juga platform media digital, khususnya kita kaitkan dengan era kewartawanan 5.0 dan juga era dunia multipolar ini, menjadi tumpuan sepanjang forum SHUM yang diadakan di Kaliningrad di Rusia ini. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kembali ke studio.